Hey teman-teman semua, kami dari UKM Bina Nusantara Kung Fu Club ingin memperkenalkan UKM kami kepada kalian semua. Kung Fu merupakan seni bela diri Cina yang mempunyai beberapa ratus gaya bertarung yang telah berkembang selama beberapa abad. Salah satu gaya bertarung yang telah dihasilkan dari perkembangan ini adalah Sanda. Sanda adalah jenis bela diri modern dari Cina yang mencakup pukulan dan tendangan jarak dekat, bersama dengan bantingan, sapuan, menangkap atau menangkis tendangan, dan dalam beberapa kompetisi bahkan bisa mencakupi serangan siku dan lutut. Bukan hanya itu saja, di UKM kami ini kami juga melatih gaya bertarung lainnya, yaitu Long Hu Chuan dan Simple Self Defense. Long Hu Chuan atau disebut juga sebagai Wing Chun adalah jenis gaya bertarung tradisional dari Cina yang membutuhkan gerakan tangan yang cepat dan kaki yang kuat untuk mengalahkan lawan. Di sisi lain, Simple Self Defense atau yang disebut juga sebagai SSD adalah jenis bela diri yang melatih kita untuk melucuti dan menjatuhkan musuh secepatnya dengan menyerang bagian-bagian vital musuh. Jenis bela diri ini mempunyai materi-materi yang sangat simple, sehingga memungkinkan kalian yang berlatih untuk menguasai gerakan bela diri ini dengan mudah dan simple, namun sangat efektif. Dan materi yang terakhir yaitu seni kungfu tradisional. Tujuan UKM Bina Nusantara Kung Fu Club adalah melatih anggota sehingga dapat mempraktekkan seni bela diri ini di kehidupan sehari-hari, dan juga mempunyai rasa kepercayaan diri, disiplin, berintegritas, jiwa sportif, dan pengontrolan emosi. Kemudian membuat anggota untuk mempunyai pola hidup yang teratur dan sehat, serta dapat melindungi diri melalui bela diri Kung Fu. Kegiatan-kegiatan yang ada pada UKM kami yaitu latihan rutin dengan materi Sanda, Long Hu Chuan, SSD, dan seni kungfu tradisional. Kemudian grading atau ujian kenaikan tingkat, community service, LDK, dan TKU.